Selamat menaikkan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kembali lagi di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Natania dan nanti rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, diduga akibat korsleting listrik hingga menimbulkan ledakan pada kompresor kulkas. Tiga rumah di kawasan perumahan Citra, Kalideres, Jakarta Barat terbakar pada Jumat malam. Suara ledakan terdengar dari salah satu rumah yang mengalami kebakaran. Sejumlah warga yang berada di lokasi sempat panik mengetahui insiden itu. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik pada kompresor kulkas. Tiga rumah yang terbakar ini sedang ditinggal pergi oleh penghuninya. Api berhasil padam 30 menit kemudian setelah dua mobil pemadam kebakaran sektor Kalideres Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Pemirsa, kebakaran juga terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Bangunan semi permanen yang diketahui merupakan gudang penyimpanan ban bekas terbakar dan juga menjalar ke 6 bangunan rumah warga. Sejumlah warga pun panik karena api kian membesar. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Belasan mobil pemadam kebakaran silih berganti berupaya memadamkan api.